harapan saya semoga sayur kita itu bisa masuk ke supermarket, karena kalau sekali panen itu banyak gitu loh mas, bisa sampai kemarin alhamdulillah mencapai 40 kilo sayuran hidroponik. Kegiatannya setiap hari kita menanam hidroponik seperti cabai, kangkung, bayam, sawi. Nah hasilnya itu kita jual ke warga, dari kita makan ke anggota dulu baru dijual ke warga. Terus ya ada tanaman toga itu kita jadiin jamu instan seperti kunyit, jahe merah, kunyit putih, temulawak, bir peletok. Kita inovasi berbotok serbuk, warnas. Alhamdulillah kita udah lewat online, seperti GoFood sama Tokopedia.